Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulir rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga para jemaah yang berada di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 12/11/23 kita teruskan pengajian kita dalam buku Wa Abshiru. Nama kitab kita ni Wa Abshiru. Terimalah khabar gembira. Sambungan pelajaran kita pada hari ini muka surat 18. Muka surat 18 bab 3, rezeki mengikut kacamata Islam dan 10 sebab untuk meraih rezeki biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama kita tengok apakah definisi ataupun makna rezeki. Kita dah ingat bila sebut rezeki, duit ya. Dapat anak ramai tidak rezeki. Dapat sahabat-sahabat yang baik bukan rezeki. Itu perbincangan mukaddimah kita. Kemudian diikuti dengan 10 perkara insya-Allah untuk kita dapat rezeki yang baik, yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi jemaah yang ada kitab muka surat 18, yang tak ada kitab boleh tengok juga ayat surah Hud. Surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, sama ada di atas perut bumi atau dalam bumi. Allah mengetahui tempat kediaman, tempat tinggal makhluk itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauhil Mahfuz. Dalam Lauhil Mahfuz sudah tertulis di mana tempat dia. Dia punya map, dia punya peta, sudah ada. Akan sampai rezeki selagi rezeki orang itu masih lagi bernyawa. Tadabur ayat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa di antara sebahagian daripada keluasan ilmu, kesempurnaan kuasa dan perhatiannya kepada hamba-hambanya, Allah menjamin setiap makhluk yang ada di muka bumi, termasuk yang berada dalam bumi, mengurniakan rezeki dan mengetahui di mana sahaja mereka berada. Jadi jaminan Allah SWT, tak kira makhluk asalkan bernyawa, yang melata, yang merayap, yang berjalan, bahkan yang terbang pun, termasuk hidup dan lain, Allah beri naluri kepada makhluk ini dan kemampuan untuk menjemput rezeki yang sesuai dengan fitrah kejadiannya. Kalimah dabbah, tengok dalam Quran, wama min dabbatin. Dabbah ialah melata. Ia merujuk kepada segala makhluk yang berjalan, merangkak, menjalar, termasuklah manusia. Manusia dipanggil makhluk yang apa ni, hayawan natik, hayawan yang bercakap. Itu bahasa ahli balaghah, dia panggil al-insan hayawanun natik. Manusia iaitu hayawan, maksudnya makhluk hidup yang boleh bercakap.
Semuanya telah diatur, ditetapkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla dengan begitu teliti. Ikan-ikan di lautan turut mendapat jaminan penuh dari Allah, yang mana kita perhatikan seekor ikan bertelur dalam jumlah yang banyak, tetapi yang menetas hanyalah sedikit, karena selebihnya itu akan menjadi makanan untuk ikan yang lain. Hidupan laut spesies cengkerang yang hidup tidak berganjak, tetap juga Allah berikan rezeki di sebaliknya, di sebalik dirinya, ataupun ditanamkan kekuatan elektrik, sama ada dia sendiri boleh ditangkap ataupun benda datang. Warna yang menarik serta rembasan feromon yang dapat memerangkap ikan lain yang menghampirinya, itulah makanannya. Subhanallah. Begitu juga dengan manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin lalu makan, kata orang pantang jumpa. Yang kaya sebahagiannya pantang sungguh. Daging darah tinggi, nak minum gula kerja manis, macam-macam dia punya pantang. Jadi dua pantang yang berbeza. Orang miskin pantang jumpa, orang kaya pantang larang. Ini kita kata luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Kemudian dalam ayat ini Allah kata wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengetahui tempat duduknya haiwan tu. Duduk mana haiwan ini supaya sampai kepada mereka rezeki mereka. Rezeki boleh cari dia. Bahasa ahli motivasi, dia kata rezeki tak tersalah alamat. Nah, itu bahasa orang-orang cakap motivasi. Dia kata rezeki tak salah alamat. Kalau alamat orang tu, alamat orang tu lah. Yang salah alamat ni, kecuaian orang-orang penghantar barang pos ni adalah tak. Rumah orang lain, barang kita letak rumah orang lain. Dua minggu tak terima barang kawan tu. Bila komplain, duduk kat lain. Kita kata itu di antara kepincangan yang berlaku. Tapi Allah Ta'ala, jaminan yang diberikan Allah bukan terbatas kepada adanya rezeki semata-mata, bahkan sampainya rezeki. Kalau kata setakat ada rezeki saja, macam kita gini, rezeki banyak tapi duduk di mana? Duduk di pasar, duduk di gudang, duduk di kedai. Tapi kita nak sampai rezeki ke depan dia. Di mana saja makhluk berada, ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah mengetahui tempatnya dan di mana tempat yang disimpan barang-barangnya. Kullun fi kitabim mubin, semua sudah tertulis dalam lauhil mahfuz. Orang ni boleh banyak ni, orang ni boleh banyak ni. Karena itu kalau kita dapat banyak syukur, kalau kita dapat sikit sabar. Dua-dua tu kena syukur, tapi berbeza di antara dua syukur. Syukur boleh banyak lain, syukur boleh sikit lain. Tapi kita kena ingat, tak akan lebih rezeki kita ni daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Usahalah banyak mana pun, kalau Tuhan tulis banyak tu ya rezeki kita, banyak itulah. Maka para jemaah sekalian, itu yang kita bawa pelajaran. Sesungguhnya pembahagian rezeki, tempat lahir, tempat tinggal dan tempat kubur setiap hambanya telah pun ada dalam catatan lauhil mahfuz. Semenjak awal lagi ditulis. Sebelum manusia diciptakan sudah ada dah blueprint dia. Orang ni akan jadi, umur dia sekian, lahir di tempat mana, mati di mana. Jodoh dia di mana. Allahu Akbar. Banyak hal yang gaib bagi pandangan kita, namun sebesar biji sawi pun tidak gaib dalam pandangan Allah. Semuanya tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila kita belajar ayat ini sekaligus akan memberi keyakinan kepada kita tentang rezeki. Sekali lagi memberi peringatan kepada kita, jangan cuba-cuba buat benda tak baik. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau benda Tuhan tahu, kenapa kita berani buat maksiat? Maksiat tersembunyi ke nyata, sama je bagi Allah. Maksiat yang tersembunyi dengan yang nyata, sama je di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pengajaran umum,
Rezeki memberi makna yang cukup luas, dan ia bukanlah hanya semata-mata benda yang boleh diukur nilainya seperti wang, gaji, pendapatan, makanan, harta dan seumpamanya. Ada ulama mengatakan bahawa apa saja yang kita dapat, yang kita dapat rasakan manfaatnya, sama ada yang halal atau haram, yang baik dan yang buruk, maka itu nama dia rezeki. Maka menjadi kewajipan kita setiap lepas subuh, selepas solat subuh, waktu pagi, kita kena baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Yang dah baca, alhamdulillah. Yang belum baca, ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Nah, tiga perkara ni kita minta waktu pagi. Yang pertama kita minta ilmu yang bermanfaat. Belajar banyak tak bermanfaat, tak beramal kita dengan ilmu. Tahu saja, dicakap dikata semua aku tahu, buatnya tidak. Nah, itu dipanggil tak bermanfaat. Yang kedua kita nak minta ilmu rezeki yang bermanfaat. Apa dia rezeki tayyib yang baik. Kita tak minta rezeki luas. Kalau rezeki luas, kadang-kadang datang yang tidak halal. Kita nak minta yang baik, maknanya Allah beri kepada kita yang halal dan sesuai dengan kita. Tuhan kata, kalau aku bagi orang ni dapat, kita kata 100 ribu, 200 ribu sebulan, dia masih lagi bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau aku bagi 1 juta, dia takabur, tak usah kita ambil 1 juta. Hai, kita boleh ubah ustaz, takabur. Kalau sudah menguasai hati, tak usah duk cakap lah. Biar Tuhan pilih yang terbaik untuk kita. Warizqan tayyiba. Yang ketiga kita minta wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan. Ini makna rezeki adalah segala apa yang telah dikurniakan oleh Allah yang bermanfaat, baik dalam bentuk fizikal seperti gaji, pendapatan, perniagaan, keuntungan, rumah, kenderaan, anak pinak sebagainya, ataupun dalam bentuk rohani seperti kesihatan. Sihat ni rezeki. Bukan senang, bukan boleh beli. Kita kalau boleh beli, orang kaya tak sakit, doktor tak mati. Tapi sama kita, kaya miskin, ahli perubatan ke ahli apa, masing-masing ada bahagiannya dalam kesakitan. Maka sihat, kecerdikan, cerdik pun bukan boleh beli. Paling kuat pun tuan-tuan dan puan-puan boleh tuition kan anak, nak dapat 5A, 5A, 10A dulu. Itu je lah paling kuat. Itu pun belum tentu dapat, habis beribu-ribu. Bayar doktor pakar bagi matematik, anak kita matematik si campur, si tolak, boleh juga. Rezeki. Ketenangan juga rezeki. Berapa ramai orang tidur dengan ubat. Kejayaan, kebahagiaan semuanya. Maka konsep rezeki tidak terbatas kepada pendapatan, harta benda, tetapi juga rezeki termasuk apa saja. Jangan disangka bahawa rezeki itu hanya terbatas pada harta saja. Rezeki apa saja yang Allah anugerah, maka nama dia rezeki. Ilmu yang bermanfaat, rezeki. Panjang umur dalam ketaatan, rezeki. Tak taat pun rezeki juga, tapi tak baik. Kita dapat kawan-kawan yang baik, alhamdulillah. Dapat berulang alik ke masjid, menghadiri majlis ilmu, itu juga rezeki. Berapa ramai orang duduk tepi masjid tapi tak ada rezeki dia nak pergi masjid. Dia tak akan masuk masjid cara berdiri, dia akan datang ke masjid sudah melentang. Bila? Jadi mayat orang usung baru masuk masjid. Wanita-wanita muslimah, berapa ramai yang tak tutup aurat. Aurat dia sempurna ditutup oleh makcik yang mengkafankan dia, na'uzubillah. Maka pada jemaah sekalian, konsep rezeki Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami, sebahagian dari rezeki yang kami berikan, mereka berinfak. Itu dia panggil tanda syukur.
kita berinfak. Maka timbul soalan, adakah kita sudah bersyukur? Rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada seorang itu adalah merupakan nikmat Allah. Dan akan ditanya di hari kiamat nanti. Tuhan akan tanya. Empat perkara yang akan ditanya. Salah satu daripada rezeki, dari mana kau ambil dan ke mana kau belanjakan. Allahu Akbar. Dan sudah bersudahkah dia bersyukur pada Allah Ta'ala yang beri rezeki ataupun tidak? Firman Allah Ta'ala, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkar nikmat, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Maksud syukur itu macam mana? Syukur adalah pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Pemurah, disertai dengan sikap memuji dan mengagungkan Allah. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, apabila iza akala, bila kita makan kita kata alhamdulillah, itu tanda syukur. Bila kita minum kita kata alhamdulillah, itu syukur dengan mulut. Kemudian kita syukur dengan anggota, dengan kesihatan yang diberi, tenaga yang kita dapat daripada makanan itu kita gunakan untuk kebaikan. Syukur. Allah menciptakan manusia untuk beriman dan beribadat kepadanya. Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji manusia. Diuji manusia melalui dua ujian. Wa balawnahum bil hasanati wassayyiat. Allah kata, aku uji manusia sama ada dengan kesenangan. Ini yang kita bimbang hari ini. Uji dengan senang ni ramai orang kecundang. Wassayyiat, uji dengan kesusahan. Ada yang sabar dan ada juga yang tak sabar. Allahumma ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin. Ya Allah, rezekikan kami jadi orang yang syukur dan jadi hamba-Mu yang bersabar. Dalam melaksanakan ujian, Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeza-beza. Ada kaya, ada miskin, ada berilmu, ada jahil, ada sihat, ada sakit. Ada yang bekerja, ada yang menganggur, dan macam-macam lagi. Maka kita mengatakan nikmat. Para jemaah sekalian, bilakah rezeki itu jadi hak kita? Bilakah rezeki jadi hak kita? Dalam hadis Nabi kata, ma akala fa'afna. Yang kita dah makan, minum, dah masuk dalam perut kita, tak keluar, itulah rezeki kita. Berapa ramai orang nak makan? Hidangan sudah ada depan mata, tumpah. Sesalah letak, terbalik. Allahu Akbar. Dua jam dia masak, tiba-tiba tak boleh makan. Nak kata apa? Bukan rezeki. Orang duduk tepi masjid, masa beli rumah, pilih lokasi yang paling dekat dengan masjid. Tapi orang azan tak pergi, sayang. Orang yang sudah ke masjid, orang lain masuk masjid, tahiyatul masjid, solat qabliyah, sambil menunggu qomat baca Quran, rezeki banyak. Ada orang rezeki mari duduk ujung tangga, orang qomat baru masuk, itu pun masbuk, mari awal. Tengok waktu ada majlis ilmu, kita hadir awal pergi masjid nak dengar ustaz mengajar. Tapi waktu ustaz kuliah kita berbual, juga kurang rezeki. Macam-macam bentuk rezeki yang Allah Ta'ala beri tak akan jadi milik kita kecuali setelah kita dapat. Dalam akaun saya ada 10 juta ustaz, belum tentu rezeki awak. Selagi tidak digunakan, selagi kita tidak makan, tak guna, mungkin itu hanya pusaka untuk anak-anak. Rezeki orang lain, anak-anak kita pula simpan pula 20 juta, tak guna juga, rezeki cucu. Jadi kita mengatakan rezeki yang betul-betul jadi milik kita, yang kita guna, yang kita infak, barulah jadi rezeki kita. Allahu Akbar. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan dan puan-puan menguruskan rezeki supaya harta kita milik kita. Tajuk dianya, biarlah harta kita menjadi milik kita.
Kalau kata harta saya, harta saya, tapi kita tak guna, kita tak infak, belum tentu hak kita. Cuma akaun je nama kita. Lepas daripada ini, akaun arwah orang panggil. Arwah ni tinggal duit banyak, tapi dia tak sedekah pun. Tabung lalu senyum je. Orang tanya, kenapa tuan senyum ke tabung? Dia kata, senyum pun sedekah. Masuk duit tidak? Haa. Kalau semua orang pakar mazhab ni, kosong tabung masjid kita. Nah, bukankah senyum itu sedekah? Tapi sedekah senyum kepada orang, bukan ke tabung. Nah, jadi banyak masalah. Baiklah, pada jemaah, itu mukaddimah tentang tadabur ayat surah Tuhud ayat 10, panjang ayatnya. Sekarang kita berpindah mencari 10 sebab dilapangkan rezeki. Doa yang kita baca tadi, warizqan tayyiba, ya Allah berilah kepada kami rezeki yang baik. Maka kita juga kena usaha dengan 10 cara untuk mendapat rezeki yang baik. Yang pertama, jadi oleh kerana panjang 10 perkara ini, anak-anak akan ambil tajuk-tajuk saja dengan sedikit huraian. Kalau kita baca semua, tuan-tuan boleh baca, kita ada di tangan. Yang belum ada kita, cuba cari. Buku ni mudah. Nah, ringan ya, kalau nak travel, betak dalam beg pun tak naik timbangan. Nah, cuma bagus dia orang ni bawa, dia bagi kertas yang ringan, dia kata senang orang nak bawa berjalan. Nah, masalahnya bawa saja tak baca, baik tak sebab bawa berat. Nah, masalah dah. Sebab itulah orang kata, tak kenal maka tak cinta. Macam mana mau cinta tak baca? Kata penjual buku, macam mana mak nak baca kalau tak beli? Jadi dia punya falsafah tinggi maksudnya. Yang pertama, tuan-tuan tulis. Yang tak ada kita, tulis. Catat. Nah, sekurang-kurangnya kita balik, boleh cerita balik. Boleh motivasi balik dalam keluarga kita. Yang pertama, sebab mendapat rezeki yang baik, saya kata rezeki yang baik. Rezeki yang tak halal, sama ya. Orang kafir lebih kaya daripada kita lagi. Iaitulah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar dan melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Barulah Tuhan bagi rezeki yang baik, yang insya Allah apabila ditanya di akhirat esok, dari mana rezeki, ke mana kau bawa, kita akan selamat. Biiznillahi Azza wa Jalla, kita akan selamat. Dalil dianya firman Allah Ta'ala, ini dia panggil ayat 1000 dinar yang duduk sangkut kat dinding. Masyarakat kita ni dua ayat yang dia sangkut. Ayat kursi, tawar hantu, ayat 1000 dinar nak dapat rezeki. Ha, baca tak? Sangkut je dia. Dia panggil ayat sangkut ada dua. Ayat kursi dengan ayat 1000 dinar. Sama juga dengan logo halal. Kata orang logo halal pun ada dua. Satu lagi ditanggung halal. Yang ni ada CJ daripada pusat Islam. Yang kedua dia panggil digantung halal. Ha, tu dia beli steker, dia gantung kat kedai dia, kita masuklah percaya. Baik. Allah kata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan menggandakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Mari rezeki pelik-pelik masuk. Allah Ta'ala anugerahkan pada dia. Zaman kita hari ini, kalau kita bercakap dengan sahabat-sahabat yang berniaga, tak kira lah kontraktor ke apa benda, dia kata jalan nak mendapat projek sukar. Kalau tidak ada duit minyak, duit kopi, payah nak lulus. Saya dulu tak percaya dengan sebahagian masyarakat dalam negara umat Islam. Saya tak cakap negara kita, tuan-tuan. Kita bercakap dalam negara umat Islam. Mula-mula di peringkat kita, muda-muda tu, saya jumpa orang pergi Mekah ni orang baik-baik. Tapi bila kita jumpa dengan mereka sungguh, orang ni dicas berapa puluh kes mahkamah kerana rasuah. Rupanya tinggi darjat rasuah ni dalam negara umat Islam. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita daripada perangai yang buruk ini dan selamatkan dua art yang mesti diselamatkan. Yang pertama rasuah, yang kedua riba. Rasuah ada orang peduli, riba kurang dipedulikan. Maka ketahuilah bahawa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya akan mendatangkan rezeki dari arah yang kita tak sangka. Macam mana? Pandailah Tuhan nak bagi. Ada je orang yang tak pernah bagi rasuah. Dia cerita dengan saya, seorang pemuda. Dia kata, ustaz, untuk motivasi saya nak cerita kisah benar. Kata, ceritalah, boleh saya bawa pada orang lain. Dia kata, alhamdulillah saya punya syarikat tak pernah putus projek. Saya kata, dua, kuat ke duit kopinya?
Dia tak kata rasuah. Sekarang ini rasuah tak ada di Malaysia. Yang adanya duit minyak, duit kopi, tip, apa lagi. Nah, anugerah itu ada. Dia kata alhamdulillah saya tak pernah bagi rasuah. Kata duit kopi, samalah tu, istilah aja. Ha. Yang adanya apa? Yang adanya saya pagi-pagi sebelum pergi kerja, saya telefon ke mak saya, mak nak sarapan apa pagi ni? Dia bagi menu, saya pergi beli, pergi rumah dia, makan pagi baru pergi pejabat. Dia pejabat dia sendiri, kontraktor. Dia kata alhamdulillah setakat ni belum ada rasuah, syarikat saya tidak tidak tergendala projek yang kami dapat. Kita doakan barakallahu fik, semoga Allah Ta'ala berkati awak dan berkati semua orang-orang yang berprinsip dalam berniaga. Tawakal kepada Allah. Allah yang bagi rezeki, bukan juru tender yang bagi rezeki. Yang kedua, berusaha mencari rezeki halal dengan niat yang sebenar dan ikhlas serta bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni aku nak cari rezeki halal. Ya Rabbi ya Karim, aku tak nak bawa balik rumah aku rezeki yang tak baik. Engkau berilah kepada aku yang halal. Kita tawakal. Buat usaha, jangan tak buat. Allah kata apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Dalam hadis Nabi sebut satu hadis, Nabi kata lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana dia telah memberikan rezeki kepada burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan kembali dengan kenyang. Burung dia pergi penuh dia punya bekas makanan, ada dia muncul dia untuk anak pula. Kita kata subhanallah. Ada ini riwayat Imam Ahmad dan dengan sanad yang sahih. Maka yang perlu kita perbaiki adalah tawakal kita kepada Allah, kerana pada zaman sekarang ini betapa ramai orang mencari rezeki dengan bertawakal semata-mata kepada pemerintah, kepada ketua syarikat atau kepada pekerjaannya. Jadi itu usaha tak ada masalah, pergilah. Tapi tawakal kepada Allah kena ada. Ketahuilah bahawa anggapan seperti ini, satu apa ni, kita ingat ke kalau tak ada tak takaruk dengan pemimpin, tak takaruk dengan pembesar-pembesar, dengan rasuah, dengan hadiah, kita tak dapat rezeki. Kita kata itu kita silap. Lihatlah betapa ramai orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Kena berhenti. Waktu Covid pun ni ramai orang berhenti, diberhentikan pekerjaan. Tapi Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Dia pun tak sangka sekarang ni dah jadi tokek. Lepas pada berhenti kerja, buka nasi lemak bawah pokok di cabang 3, sekarang ni sudah buka restoran. Nak kata apa? Allah Ta'ala tutup pintu rezeki, pintu Allah buka. Zaman Covid, pintu kedai ditutup, pintu tempahan dia panggil apa ni, dengan motosikal pula mari. Macam-macam pintu rezeki Tuhan buka. Berapa ramai orang kita, ustaz-ustaz pendakwah pun sama. Ada sebahagian negeri tutup pintu, tak boleh masuk kita kerana tak ada keizinan. Allah Ta'ala buka pintu live melalui online pula. Berapa ramai pula orang yang boleh ikut. Kita kata subhanallah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Tiga kali Allah Ta'ala ulang. Siapa dia bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan. Allahu Akbar. Siapa takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Yang penting hati kita dengan Allah. Cara yang ketiga, tip yang ketiga, banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Man aksara min istighfar, siapa dia sentiasa beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kepada jalan keluar kepada setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Hadis riwayat Ahmad dan sahahu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Jadi kita kata istighfar kena banyak. Kita kadang-kadang tak jumpa cari formula. Kita ingat rezeki ini kita punya, rezeki itu kerajaan punya, rezeki itu orang itu punya. Kita terlupa kepada al-mun'imul haqiqi, pemberi rezeki yang benar, iaitulah Allah Azza wa Jalla.
satu kisah Sayyidina Umar berlaku kemarau zaman dia. Kemarau zaman Sayyidina Umar. Dia panggil orang salat istisqa. Waktu khutbah, waktu doa, Umar tak sebut langsung minta hujan. Tak minta. Tapi dia suruh orang istighfar, istighfar banyak, istighfar banyak. Sudah solat, orang tanya Umar, engkau lupa ke tajuk? Engkau kerah orang mari kumpul di sini nak solat istisqa minta hujan, tapi kau tak minta. Umar kata, aku hujan tu kesan. Aku minta dengan kunci untuk turun hujan. Apa dia? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang begitu banyak. Wa yumdirkum bi amwani wa banin. Allah Ta'ala akan beri harta benda dan anak cucu. Barulah orang faham tingginya siasah Umar. Dia kata, aku tak minta hujan, tapi aku minta kunci turun hujan, iaitulah istighfar. Jadi kita banyak istighfar. Nabi SAW beristighfar setiap hari, setiap masa. Oh, Ibnu Umar kata, satu majlis 100 kali aku hitung, Rabbi ghafirli wa tub alai, innaka antat tawwabul ghafur. Ingat dah, berapa hari dah kita ajar doa ni. Ada yang ingat, ada yang baca, ada yang masih lagi tak ingat-ingat, ada yang sudah lupa. Kata, Rabbi ghafirli wa tub alai, innaka antat tawwabul ghafur. Itu doa Nabi, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau yang maha pengampun lagi penerima taubat. Kita kembali kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, punca rezeki yang keempat, mendirikan solat 5 waktu, melazimi solat malam, melakukan solat duha setelah terbitnya matahari. Artinya jaga solat fardu dan jaga solat sunat. Solat sunat kita ni yang rutin, yang resminya qabliyah, ba'diyah. Tambahan lagi duha. Satu lagi tambahan dia panggil witir pada waktu malam. Kalau mampu lagi tahajud. Maka tengok dalam ayat Quran surah Taha ayat 132, Allah kata, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat. Allah Ta'ala perintah. Dan hendaklah engkau tekun sabar menunaikannya. Kami tidak minta rezeki pada kamu, bahkan kamilah memberi rezeki. Jadi para ulama tafsir mengatakan bahawa ini adalah dalil bahawa sesiapa yang menjaga solat dan menyempurnakannya, kemudian memerintahkan keluarga untuk menjaga solat, maka akan dimudahkan rezeki yang halal, yang tayyib untuk dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa jaga solat, jaga ibadat, insya-Allah Tuhan beri kepada kita rezeki yang halal. Yang kelima, bersyukur pada Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya. Syukur adalah sikap seorang hamba yang berterima kasih. Ia diucapkan dengan lidah dan diperkukuhkan dengan hati serta realisasikan dalam tindakan. Tiga-tiga kena buat. Dengan lidah kita, kita kata alhamdulillah. Dengan hati kita syukur pada Allah Ta'ala. Dengan anggota kita sebarkan harta kita di tempat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat. Dan sebaliknya orang yang kufur, maka dia akan kehilangan nikmat. Karena itu Allah Ta'ala sebut tadi, la in syakartum la azidannakum, kamu syukur aku tambah. Maka di sini kata di para ulama, asyukru hafizun wajalibun. Syukur hafizun wajalibun. Hati-hati. Di bawah tu ada bahasa Arab kata. Setiap detik kita menggunakan nikmat kurnian Allah, tetapi amat sedikit yang menyedarinya. Apalagi untuk mensyukuri kurniaan itu. Sesungguhnya Allah SWT yang maha memberi nikmat, menjanjikan tambahan nikmat pada mereka yang bersyukur, dan azab serta seksa bagi yang kufur. Mungkin selama ini kita menjalani kehidupan tanpa ada rasa syukur, atau hanya bersyukur dengan sedikit, atau kita hanya pandai buat majlis kesyukuran tapi tak syukur.
Oh, bila dapat projek apa-apa, kumpul kawan-kawan, panggil member-member, buat majlis kesyukuran. Ah, sama ada di rumah, di hotel, di mana-mana di dewan. Tapi majlis kita tu lah majlis yang tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Penuh dengan mungkar, dengan maksiat. Apa syukur kita? Majlis syukur. Syukur pada manusia. Tapi tidak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rezeki yang ditambahkan oleh Allah kerana bersyukur itu bukan hanya bertambahnya rezeki harta sendiri, tetapi limpahan rezeki itu merangkumi rezeki zahir dan batin. Kita rasa syukur, nikmatnya kita terima, kita qanaah, kita rasa alhamdulillah, dan ataupun kita rasa tenang dengan bahagia dengan harta kita, dan kita dapat tidur dengan tenang, tidak duk fikir cari ubat nak tidur sebab duk fikir ke harta kita ni apa akan jadi. Yang keenam, sentiasa menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga terdekat. Ini nampak macam tak penting, rupanya penting dalam bab nak mencari rezeki yang baik. Pintu silaturahim adalah salah satu pintu yang besar untuk memperoleh rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yusata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Sesiapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, jadi kita ingat. Jadi sesungguhnya silaturahim ialah sebab kebaikan yang luar biasa. Namun sentiasa dilupakan oleh manusia. Jika seorang itu menyambung silaturahim kepada keluarganya, berbakti dan menyenangkan hati kedua orang tuanya, menyenangkan hati bapa dan ibu saudaranya, memberi perhatian kepada kakak dan adiknya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki baginya. Cuma kadang-kadang kita salah faham. Bila sebut hubungi silaturahim, kita pergi ziarah rumah orang yang mari ziarah kita. Lah, itu dia panggil membalas kunjungan. Mana orang ni mari rumah kita, kita senaraikan nak pergi rumah dia. Itu nama dia membalas kunjungan. Apa dia maksud hubungi silaturahim? Kata Nabi, "Iza qata'ahu wasala." Orang putus, kita sambung. Eh, makcik ni lama dah tak jumpa. Mak saudara kita, pak saudara kita, sepupu kita, anak-beranak yang ada silaturahim dengan kita, lama kita tak jumpa, orang ni yang kita pergi ziarah. Jangan pula kita balas dendam. Ay, dia tak mari rumah kita, kita jangan pergi rumah dia. Ha. Itu dia panggil silaturahim yang songsang, yang silap. Nabi kata, "Laisal wasilu bil mukafi'." Bukan makna orang hubungi silaturahim itu orang yang balas kunjungan. Itu dia panggil balas kunjungan. Jadi kalau kita balas kunjungan, bukan makna hubungi. Hubung ni mana? Bila putus, wasalah, dia hubung. Itu makna hubung. Orang dah putus, kita sambung. Ini kita kena fahamkan konsep kita ni. Hubungi silaturahim mana orang putus, kita sambung. Jadi insyaAllah pintu rezeki terbuka. Yang ketujuh, berinfak atau bersedekah di jalan Allah yang banyak dan banyak berbuat kebajikan. Sedekah, insyaAllah pintu rezeki lain terbuka. Allahu Akbar. Tengok, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhliqu." Mana-mana yang kamu sedekah, Allah ganti. Orang tua-tua buat ibarat sedekah ni, tuan-tuan, sama dengan air telaga, air perigi. Air perigi ni kalau kita tak timba, duduk situ dia. Betul tak? Tapi kalau kita karah, kita timba dia, naik yang lain pula, naik pula. Bahkan air lebih bersih apabila ditimba, sebab air itu bergerak. Ni air telaga yang tak berhenti, tak bergerak ni, akhir sekali berkarat, berlumuk dia, tapi tak naik. Ini pentingnya kita sedekah. Dalam hadis Nabi, maaf, ayat tadi surah Sabah ayat 39, Nabi SAW juga bersabda, "Ma naqasat sadaqatu mimmal," sedekah itu tidak mengurangkan harta, cuma sedekah itu menukar akaun daripada akaun bank dunia kepada akaun bank akhirat. Tukar akaun. Ketika seorang memiliki wang yang banyak, kemudian dia menginfakkan sedikit daripada wang yang dia ada, maka secara zahirnya wang itu telah berkurang. Mana kita nampak aku kan ni? Itu kalau kita kira dengan sifir kita, dengan kira-kira kita, matematik kita.
Akan tetapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya harta itu tidak akan berkurang. Kenapa? Kerana ia itu adalah urusan Allah, dan yakinlah bahwa harta itu memang benar-benar tidak akan berkurang. Allah akan ganti dengan perkara yang kita terlalu. Saya baru ni, ini cerita betul. Saya ulang berapa kali dah cerita ni kepada kawan-kawan. Ada seorang Tok Syekh ni, tersepit hidup dia. Memang sempit. Saya tak sebutlah cerita di sini, sempit dia tu. Tiba-tiba orang bagi elang pada dia. Dia mari jumpa anak. Dia kata, "Ustaz, aku nak bagi derma kepada Palestin, Gaza yang kau duk, kita duk kempen sekarang ni, derma kepada Palestin." Dia bagi, saya pun buka sampul terkejut. Ajaib Allah. Dia sempit hidup. Dia mengadu pada dia susah, anak dia masuk you nak belanja, tiba-tiba dia ambil duit yang kita bagi tadi, dia pulang balik untuk sedekah. Tuan-tuan apa tahu, 3 hari lepas daripada itu, saya dapat panggilan telefon daripada pegawai yang berkenaan. Kes yang berlaku pada Tok Syekh ni telah dibuka sekarang untuk diproses. Kita kata subhanallah. Tak ada dalam kepala saya dia ni, kecuali dia akan memang susahlah laluan hidup dia. Lepas dia sedekah 3 hari, Allah hantar mari buka min haitsul yahtasib. Allah mafarij hammahu. Kita doakan supaya Allah Ta'ala senangkan, mudahkan segala urusan dia dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Nabi kata, mana kasat sadaqatu mimman. Sedekah yang paling afdal ketika kita hidup, kita tamak nak hidup, kita tamak pada harta, kita kaya nak guna harta, tapi waktu tu kita sedekah, besar, lebih besar daripada pahala kita dah terlantar di atas katil, nak makan pun tak boleh. Kita sedekah waktu itu sebab memang kita tak nak guna pun harta kita. Baiklah. Tuan-tuan kata panjang lagi tajuk ni, kita pergi kepada yang ke-8. Jangan berdengki kepada orang yang dilapangkan rezeki. Terus duduk berdengki dengan orang. Kita buka kedai, orang masuk 100 orang. Kawan sebelah buka kedai, orang masuk 1000 orang. Itu rezeki dia, kita nak kata apa? Kita banyak ni yang kita ada. Terus duduk berdengki dengan orang. Ni kita ni mudah berdengki orang. Bila kedai orang laku, dia jual murah. Kalau buka restoran, makanan dia bagus. Kita mari orang, mari order 3 jam tak dapat makan lagi. Siapa dia nak masuk ke dawak? Tapi dia punya mengamuk. Habis bomoh sudah dicari. Kononnya kedai dia kena sihir. Kita ni suka duk sihir. Main sihir. Nah, kita layanan kita bagus. Ada sebuah kedai kita pergi sampai 1 jam nak boleh makan. Ini apa orang mari lapar. Patut servis tu bagus. Kedai sebelah lagi laju. Jadi orang tak akan masuk. Ha. Semalam saya bincang tentang Allah Ta'ala sebut manusia yang sesat atas dunia, yang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Bila dengan umat Islam atas dunia berapa juta, berapa bilion, bila dengan kafir 4 kali ganda lagi. Betul tak? Ha, tapi kita kata bukan semua yang bagus itu, yang ramai itu betul, itu kaedah. Kecuali kedai makan ya. Tempat ramai itulah yang sedap biasanya. Ha, itu punya kaedah. Ha, kita kata kita cari masuk kampung ni, kita nak tak tahu kedai yang viral, tengok orang ramai. Dia situ. Beraturlah sikit. Baik. Tukar tajuk kita ni. Jangan dengki dengan orang. Yang penting. Yang ke-9, sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jangan kita pandang lekeh dengan doa. Doa adalah senjata orang mukmin yang paling utama dan paling kuat. Sayangnya ramai yang menjadikan doa sebagai senjata terakhir, sedangkan itu satu kesalahan. Sekarang kita doa, anak kita masih kecil, kita dah hajar kepada dia doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Awal lagi kita ajar. Jangan tunggu esok nak pesa hari ni baru doa. Nah, jangan tunggu bila kita nak minta projek hari ni baru doa. Nah, saya jumpa dengan kumpulan projek depan pejabat kerajaan. Ada surau. Penuh solat duha. Depan dia ada file masing-masing. Saya kata, apa ni ramai solat duha ni? Hari ni hari buka tenda. Oh, kata nak duha. Kan ni duha. Kata semalam maya duha mari. Dia pun senyum lain macam. Tak semaya lah tu. Pagi ni baru semaya dengan depan file. Sebab nak pergi seluruh pak. Kita kata lewat lah. Oh, lewat lah ustaz. Ustaz tu doa saja. Kata kita tu doa boleh. Tapi lambat dah doa ni. Patut kita doa awal lagi minta Allah Ta'ala beri rezeki pada kita yang baik. Ha.
Baiklah, boleh lagi, bukan tak boleh, tapi kita nak kata kita nyekan-nyekan bila terdesak baru tinggal berdoa. Doa ni satu amalan yang perlu kita buat. Tak kena bayar, tak susah, yang payahnya kita tak berdoa, itu je. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku tak bincang tentang Allah terima ke tak terima aku punya doa, yang aku bimbangnya aku berdoa ke tidak. Ha, tulis kata-kata Umar. Umar kata yang aku berimbang, aku ni berdoa ke tidak. Ha, aku berdoa ke tidak. Yang Tuhan kabul itu hak Allah, bukan hak kita. Ha, jadi kita kena doa kepada Allah SWT. Imam Syafi'i dalam kata-kata syair dia kata, atahza'u biddu'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Adakah kamu memperolok-olokkan doa dan menganggapnya sebagai perkara remeh? Apa yang kamu tahu tentang apa yang boleh dihasilkan oleh doa? Ini kata-kata Imam Syafi'i. Maka janganlah seorang itu memandang sebelah mata pada sebuah doa, kerana berapa ramai orang yang telah berdoa kepada Allah, dibukakan pintu rezeki baginya, dilapangkan jalan kebahagiaan dan terselamat dari kecelakaan. Yang terakhir, yang ke-10, melakukan ibadat haji dan umrah bagi orang yang mampu. Nak haji payahlah kota, kita pergi umrah. Pergi umrah. Mana dalil? Dalilnya ni, sabda Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub. Lakukanlah haji dan umrah dalam waktu yang berdekatan. Mana selang seli. Nak pergi haji, pergi umrah. Tak boleh pergi haji, pergi umrah aja. Setiap tahun kita pergi umrah. Ha. Kerana keduanya, haji dan umrah menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa dosa-dosa al-kir. Apa dia al-kir tu? Kama yang fil kiru fobas al-hadid, bahannya digunakan untuk menghilangkan kotoran besi. Maknanya macam air api tu lah. Kalau besi berkarat, kita hilangkan dengan alat tadi. Jadi kita nak hilangkan fakir, nak hilangkan dosa dengan mengerjakan haji dan umrah. Yang ni orang travel ada, ambil hadis ni tulis besar-besar kat dinding tu. Aha, baru tahu ni. Ni tuan-tuan kena pergi ni umrah ni, kena pergi sentiasa. Sebab Allah Ta'ala akan hilangkan fakir dan zunub. Hadis ni sahih tuan-tuan. Kita rasa kadang-kadang rasa pelik. Eh, pergi haji dah habis RM40,000. Bunyi kata tahun ni mau naik lagi harga. Berapa banyak habis, tapi tak ada lagi orang balik haji. Hari Jumaat depan balik haji, duduk kat tangga masjid, duduk taduh kepiah. Miskin cik balik Mekah. Ada ke tak ada? Yang adanya pergi pejabat pula, nak daftar, nak pergi haji pula, nak pergi umrah pula. Dan cuma oleh kerana keadaan terdesak sekarang, ada sahabat kempen suruh boikot. Saya kata, kalau boikot haji, nak pergi haji ke mana? Nak pergi haji di Karbala. Nah, baru betul haji di Karbala. Tempat Zian mengangkat Ya Hussein. Haji Mekah yang ada, nak boikot apa? Cuma kalau kita kata boleh kurangkan sikit umrah, itu bagus. Saya berbeza dengan orang travel. Travel suruh pergi setiap bulan, kita slow-slow. Kita pergi sekali setahun contohnya. Saya biasa 3 kali, tahun ni pergi sekali. 2 kali lagi, kos RM15,000 tu, hantar ke Palestin, hantar ke Gaza, hantar ke tempat-tempat yang diperlukan oleh umat Islam. Itu insya Allah. Tapi nak kata jangan pergi, tak boleh. Sebab hati kita telah menerima doa Nabi Ibrahim, waja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia terikat dengan Mekah. Semua kita terikat hati Mekah. Saya tak jumpa lagi seorang manusia atas dunia ni, setakatnya saya sepanjang saya hidup dah. Hidup pun tak lama sangat lagi, tak pencen lagi kerja ni. Orang tengok rambut kita uban, dia kata ustaz dah pencen, kata tak lagi. Hai. Wikipedia tu ngenak, dia tahu dia letak kita umur berapa tahun patut mati dah. Itu jahat punya. Wikipedia ni siapa dia lah buat. Orang percaya ni. Mau percaya apa kata dia tulis mati dah. Bukan orang lain kot. Jadi kita jangan jangan apa ni, kita duduk dalam suasana pergi haji, kita bagilah kepada orang. Dia orang balik Mekah semuanya nak ulang balik. Dalam hidup saya ni, seorang yang saya jumpa di alam betul ni, alam realiti, seorang je dia balik haji, dia kata dia tak segi dah. Memang Allah Ta'ala tak bawa dia haji, umrah pun dia tak pergi. Dia mati sekali tu yang pergi. Jadi saya kata kesian pakcik ni. Nasihat tak dengar, kata tarik baliklah ucapan awak tu. Tarik balik ucapan awak. Sebab apa? Tengok ni, hadis yang terakhir kita baca, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi,
aku ni mengikut sangkaan hamba. In zanna bi khairan falahu. Kalau dia sangka baik pada Allah Taala, bagi dia kebaikan. Wa in zanna syarran, dia sangka Allah Taala buat tak baik pada dia, dia akan tak dapat tak baik. Tuhan tak sayang aku. Tuhan tak ingat pada aku. Tuhan tak beri rezeki pada aku, maka dia akan tak akan dapat. Tapi kalau kita yakin, kita letak pengharapan tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala Ar-Razzaq, yang maha berkuasa, yang maha berrezeki, insyaAllah rezeki kita akan datang. Jadi para jemaah, alhamdulillah, itulah bacaan kita secara ringkas-ringkas. Jadi di antara perkara yang kita kena buat, dapat rezeki, infak. Sebab dengan kita infak, tengok di akhir muka surat 36, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusallu bainan nas. Setiap orang di akhirat esok akan duduk di bawah bayangan teduhan sedekah. Tuan-tuan rasa takut panas di akhirat, sedekah bagi tebal sikit, biar banyak. Biar kita punya payung, khemah kita tu tebal. Hatta yusal, sehingga diselesaikan urusan di akhirat, dia masuk dalam syurga, dia tinggalkan payung dia di mahsyar. Kesimpulan ayat yang pertama, Allah Ta'ala telah menjamin setiap rezeki semua makhluknya, maka yakinlah dengan apa yang telah ditentukan. Dua, sentiasa menuntut petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, berusaha untuk mendapat rezeki yang halal lagi baik. Jangan doa lepas tidur masjid lah. Yang keempat, membina tempat tinggal di dunia dengan mengharapkan keredaan Allah. Membina tempat tinggal di akhirat dengan amalan dilakukan ketika di dunia. Yang kelima, sentiasa berserah diri, tawakal kepada Allah, nescaya kamu akan redha dengan